Untuk dipersiapkan kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memaparkan hasil pertemuan atau diskusi kemarin. Pada Pak Operator mungkin bisa ditampilkan untuk kelompok yang online dulu, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu sebelum yang offline. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil SB kemarin. Kelompok 2 diketuai oleh Bapak Muazin Muaziz. Daya dukung yang kemarin kita sepakati untuk tabel pertama kita anggap tidak relevan karena luasannya terlalu jauh ya Pak. Maksudnya ini untuk satu titik untuk kita sedikit ya Pak, datanya Pak. Sampai 6.000 berapa kayaknya ya Pak? Itu kita ambil data yang kedua. Jadi lokasi snorkeling untuk yang kelompok 2 kita memakai daya dukung wisata skenario yang kedua. Jadi daya dukung wisata yang skenario 2 Pak. Ya itu ya. Sanggir ini kok bisa. Ya, apa-apa. Yang sisi apa ya? Ada sisi ada sisi kan. Iya, tadi kan kemarin ada tulisannya data. Setuju pakai skenario 1, yang 1:2. Jadi satu guide mendampingi 2 wisatawan. Lanjut. Untuk yang tabel 6, daya dukung wisata yang di pantai kita tidak setuju karena terlalu over pengunjung kayaknya Pak. Mohon juga jumlah karena itu satu luasannya satu pulau, ngitungnya dari satu pulau itu pantai dihitung semua, padahal satu titik yang untuk tempat rekreasi paling misalnya kayak Tanjung Gelam paling di titik yang itu aja, misalnya kayak jembatan kecil paling yang di sebelah barat itu aja, jalan yang di sebelah timur atau sebelah selatan. Jadi kita nggak setuju yang tabel nomor 6 ini Pak. Ya, lanjut. Untuk forum data seluruh lembaga ini ada ketua, sekretaris dan perwakilan 2 orang dari masing-masing paguyuban. Misalnya paguyuban kapal 2 orang, paguyuban driver 2 orang, kayak itulah. Partisipasi atau keterlibatannya, bentuk partisipasi siapa saja yang terlibat. Legalitas forum SK kecamatan, SK dari Bapak Camat. Pertemuan forum 3 bulan sekali. Langkah dalam pembentukan forum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan mewakili kelompok 1 yang diketuai oleh Pak Sumartono. Sebenarnya yang fasilitatornya Mas Niam karena berhalangan hadir mungkin karena ada acara, dan saya akan coba mewakili. Moga Mas Niam, ini adalah kelompok kita, kelompok yang luar biasa. Jadi kemarin kita sudah berdiskusi tentang ada daya dukung ya, daya dukung lokasi wisata atau tujuan wisata untuk pariwisata itu sendiri. Monggo Mas Dapa. Siap, kita mulai slide yang pertama. Next Mas. Oke. Jadi kemarin kita sudah membuat kesepakatan ini sambil nunggu slide. Jadi ini untuk diskusi kita kemarin kita sudah merumuskan atau menghasilkan hasil seperti ini. Untuk snorkeling dan diving menyepakati untuk table 2 atau second table atau mungkin skenario 2. Sedangkan untuk wisata pantai operasional berdasarkan keamanan dan kenyamanan. Jadi kita mengambil table 2 pertimbangan bahwasanya kita mengambil yang sedikit dulu. Nggih Mas Nantang nggih. Yang sedikit karena apa? Itu pendapat kita bisa untuk konservasi atau mungkin kerusakannya lebih kecil ya, lebih kecil dan mungkin nantinya bisa ditekatkan ya. Ya kemarin kalau nggak salah seperti itu, dengan catatan pengawasan bersama, dan mungkin nanti hasilnya pengawasan sendiri akan dibentuk tim pengawasan untuk mengawasi atau mungkin melakukan apa namanya monitoring untuk kegiatan ini sendiri.
Dan harus ada WA group. Ini dari usulan dari teman-teman atau mungkin kelompok kita, itu harus dibuatkan grup untuk pengawasan bersama. WA group jelas berisi informasi wisata dan dari agen travel, format, teks, nama, koordinator, jumlah peserta. Terima kasih buat Mas Tono dan tim kita akan. Kalau ini memang benar-benar ada dan ini mungkin ini akan dimasukkan Mas Tono. Terima kasih. Selanjutnya Mas Jamal. Nah ini forum wisata, struktur kelembagaan dari kita, dari kelompok kita cukup ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris karena apa? Karena pertimbangan sendiri, pertimbangan dari beberapa anggota kita, bahwasanya ketika terlalu besar, terlalu gemuk dari suatu organisasi, itu apa kemarin Mas Tor? Itu tidak jalan, benar. Dan mungkin pertimbangan ketua sekretaris dan itu cukup. Dan mungkin anggotanya kita setuju dengan yang dipaparkan dari kelompok dua tadi, cukup dua orang, dua anggota untuk perwakilan gitu. Dan pemangku kepentingan semua yang hadir di forum Puspika Plus dan DLH. Nah, ini yang terpenting, bahwasanya ketika dibentuk lembaga itu sendiri, pemerintahan BTN, BTNKJ dan DLH itu sangat harus dimasukkan. Karena itu penguat dari dasar hukum, itu yang seperti yang kita diskusikan kemarin. Dan kedua, legalitas SK dinas terkait, dan ini BTN dan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi. Selanjutnya, kesepakatan pertemuan awal 1 bulan setelah forum diresmikan dan kondisional. Jadi di kelompok kita kemarin bahwasanya untuk ketika ini sudah dibentuk dan sudah diresmikan, untuk pertemuan pertama itu 1 bulan setelahnya. Oke, kita buat forum atau mungkin ngobrol bareng. Nah, setelah itu bisa kondisional atau mungkin 2 bulan, 3 bulan. Ya Mas Toto nggih. Seperti itu nggih kemarin. Selanjutnya. Oh, terima kasih. Jadi ini kata-kata yang luar biasa. Ini dari Mas Panto dan disetujui ya teman-teman. Karimun Jawa indahnya tiada tara, akan lebih indah kalau maju bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Karimun Capacity, jadi di kemarin kita memilahkan karena di Karimun Jawa itu secara alami sudah ada waktu untuk ekosistem terumbu karang itu memulihkan secara alami, yaitu waktu saat terjadinya musim baratan dan musim timuran, apakah itu bisa dipakai untuk LCC dan BCC gitu, maksudnya itu dimasukkan secara terumus gitu. Jadi kalau secara LCC dan BCC kemarin memang ada perbedaan selisih jumlah untuk daya tumbuhnya. Jadi dari hasil diskusi kita kemarin kesepakatan kita milih yang RCC itu karena secara alami ini terkait dengan kenyamanan para pengunjung. Jadi maksudnya kalau RCC itu nanti kenyamanan pengunjung lebih terjamin, kemudian secara ekosistem terumbu karangnya juga dia akan memulihkan secara alami gitu. Kemarin hasil kesepakatannya begitu. Kemudian kalau yang lokasi DP kemarin tidak sempat kita diskusikan. Jadi lanjut untuk slide berikutnya. Nah, forum wisata kita sepakat kemarin forum wisata itu adalah semacam forum silaturahmi gitu. Jadi kesepakatannya adalah di dalam forum wisata itu setara semua, jadi kita di situ adalah setara, tidak ada yang merasa dirinya di atas maupun di bawah, jadi semua mempunyai hak yang sama. Jadi kalaupun nanti ada struktur kelembagaan itu adalah secara kolektif, kolegial itu usulannya. Jadi semua bisa, jadi semua jadi ketua dan semua jadi anggota, jadi semua grup Pak Wazis,
kita menyepakati perbandingan satu dengan dua orang yang turun di grup grup Pak Sumatera Piun belum mati. Terima kasih.